dosa paling gede itu sirik. Sirik itu mensekutukan Tuhan. Maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedijayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna sirik itu meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ono wong sing darani sekedar ziarah kubur, ngomongi kuburan dianggap nopo sirik, juga dianggap nopo kuburan. Padahal umpama di rumah anak dungani yang meniak apa loh, ya raya meniak kuburan. Mengalir sekali-kali sing darani sirik kon ngerekam, atau kon rumah no. Boleh dungu tetap meniak apa? Ya Allah, ya Rabbana, kan orang meniak. Malah sing mayite rada dinyek. Tapi ya, teko adu-adu, misalnya rugen, sampai ziarah ini aku, atau menyek gusti, ini guru kula. Salah-salah dosa-dosa ini sepuluh. Ini bakas dosa aku bareng, gak kurang ajar bareng. Lah iya kok darah ini jalo aku, dia ngenyek bareng kok jalo. Lah iya bisa darah ini jalo, iya enak dengan lo berubah. Oh makfir dulu bahu, wasai ati yis, pokoknya kan tetap betul kan. Wakfir, tinggi sepuluh, nak aku jenengan tikrono, nak elek jenengan sepuluh. Ya kan ngenyek gue kan berarti dia memungkinkan aku elek bareng. Maksudnya kan, lah ya dengan posisi ngono kok ape jaluk mayit kan ora mungkin ngenyeki yo nganti ngono. Pemene nak rukun rodok ngalim dengan ngono umat al-qabruhu rodotan riyadul jannah. Walatas al-qabruhu kufrotan min kufari. Gusti kuburane dadekno taman surga, ampun dadekno jurang neraka. Artinya dekne dhewe nganggep aku kan posisi ndak aman kan. Malah aku rasa seneng diziarah rukun aku ngerti. Ada pelecehan pasti. Artinya dengan kondisi ini saya yakin orang ziarah kubur mau barani bid'ah sik nganggur lah lah ora diarani sirik. Ya diarani. Enggak mungkin kan dengan lafaz-lafaz itu orang minta sama kuburan. Dengan lafaz-lafaz sing rada wae merendahkan mulut sing. Makanya sirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya keyakinan sing marekno kowe iku budhe. Kowe yang ngeluh golek budhe, berloro weteng golek apa itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Syaroni, bismillah itu tidak wajib. Tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan itu pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan yo lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lho kata mesti ini sing dadekno sirik, berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan. Hidup. Misalnya kita, tapi aku menuso Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, cek menuso cek malaikat, malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan? Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu ada akal. Nah, untuk menetralisir hukum adat yang sudah mengkerak wis ngene iki kon maca bismillah, setidaknya kita yakin nak sing maringi kekuatan iku Allah lewat bismillah. Ya, tapi secara naif kita secara fatwa fikih resmi kan itu udah wajib. Mengenai secara wajib lah cara fikih, kue wajib baca bismillah, cara hukum tauhid. Karena tadi kalau kita tidak baca bismillah, jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti warek, nak ngombe mesti. Padahal kata mesti ini sing dadi no sirik, karena seakan-akan makan punya kekuatan yang luar. Paham sih kalau maksudnya? Karena bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mengenai, yus pokoknya bismillah. Lari bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis rubuh 19 sampe tang ngitung. Aku wong alim ra tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab kudu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlah itu 19. 19 iku disimpen ning bab. Wis 19 karek sithik disimpen ning bab. Kabeh ulama nyingkat bab iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah karena makna yang ada menjadi ada wa bi yakunu ma yakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune ruhin ya saiki dalam skenario ne apa mbah-mbah ruhin sing dipilih iki ya dalam skenario itu di bi karena makna wa bi yakunu ma
misalnya kalau suwon buat pas mangan pas dulu nak lali ya di balai ini tengah dari Rasulullah Bismillahi awalahu jadi misalnya tengah-tengah mangan nak kirim atau tengah-tengah jima tengah-tengah nopo lah pokoknya sih di kon mojo ibu ini penting karena tadi kenapa terus setan muta-muta tadi sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa jenenge wong ora dhuwe ya ora iso ayem wong nak mangan ya lesu mosok ape mangan dungo kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu mosok wong mangan dungo jenenge wiridan tok ya lesu nak mangan ya, kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup lalu kalau ada protes tapi kan manusia ketika malaikat lu bedanya apa dalam mata Tuhan dalam pandangan Tuhan malaikat tidak berkutik, malaikat itu siapa? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan. Wadah ada bedanya. Mana malaikat ya wiridan kebanggaan ya Bismillah kita ya nopo. Bismillah. Itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya tapi kita mau jawab Bismillah itu sebuah foto pemangan terus mulai rugen berwarna terus kita waktu itu wah enak itu cocok gimana kalau langganan tuh warung ini cocok nama sak iya cocok mana nak bayar apa cocok kalau di kono lu mau tapi rada elek tanggung kerja cara kandane tak enak enak yo nyerah bayar lu mau cakep elek mulai-mulai saja di depan gak mau bismillah bismillah itu nyimpen bika nama karena bika urum